Saat ini di desaku sudah mulai memasuki musim tanam, sehingga kebutuhan akan air meningkat. Kalau pengairan tidak lancar, tentu saja akan sangat mengganggu pekerjaan para petani. Bagaimana mau lancar? Lihat saja, tumbuhan liarnya lebat sekali. Sampai saluran airnya tidak kelihatan. Ayo semuanya, semangat! Kita babat semak belukarnya sampai ke akar-akarnya. Oh iya teman, gotong royong seperti ini sudah menjadi tradisi kami. Namanya tradisi ngidas. Kalau kita saling bekerja sama, maka masalah dapat cepat teratasi. Akhirnya, para petani sekarang sudah bisa mulai menggarap sawahnya. Sekarang, waktunya.